Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya dapat kesempatan istimewa nih. Saya hunting di Subang, di perlintasan JPL 62. Ini keren banget nih, biasanya kita hunting di perkotaan, kita ini hunting di pedesaan. Kondisi alamnya luar biasa. Tuh dia. Keren kan ya? Yuk ikutin videonya kali ini teman-teman. Kita mau jegat kereta jarak jauh yang melintasi perlintasan JPL 62 Subang ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, buat ninggalin jejak, oke? Di palangnya Almar masih manual. Ini untuk engkolnya, untuk menurunkan palangnya teman-teman. Ini ada sarang burung teman-teman, coba kita lihat. Nah, ini dia sarangnya tuh. Kita lihat ada telurnya kan? Sarang burung blekok tuh. Wah, ada anaknya mati. Ini anaknya mati nih, kita lihat nih. Wah, kasihan sekali nih. Benar. Iya. Tuh, bisa lihat nggak? Tuh anaknya mati, itu kemungkinan induknya ketangkep tuh. Iya, jadi tidak bisa memberi makan anaknya. Jadi mati, kasihan sekali. Ada dua anaknya mati semua nih. Kelihatan kan? Kasihan. Tuh kelihatan tuh. Jadi dua nih, mati semua. Ini buat teman-teman, jangan suka menangkapin burung ya. Takut punya sarang dan ada anaknya. Kalau ketangkap kan nanti nggak ada yang memberi makan, maka anaknya akan mati. Seperti ini. Kasian banget. Ini kita balikin lagi ke tempatnya semula. Tidak ada burung. Ada kereta mau lewat. Tuh teman-teman, keretanya udah kelihatan tuh. Kena backlight. Mantap keretanya.